Bismillahirrahmanirrahim. Biayanya dari warga RW 10. Dan izin, mohon izin Pak Lurah, Bapak Ahmad Subagja untuk dapat naik atas panggung. Boleh saya ambil. Dengan Bismillahirrahmanirrahim, secara simbolis rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat dan pada malam hari ini memotongan tumbang dari Bapak RW 10, Bapak Heri Budi Parsetyo. Disampaikan untuk beliau Bapak Awe Maulana, dan nanti yang kedua disampaikan untuk Bapak Lurah. Ah, dapat deh duduk. Enggak dapat nomor. Sanaan. Ya enggak kelihatan, ah. Enggak dapat. Oh iya, gimana? Ah? Habisan katanya. Dan ada banyak penampilan, Pak. Ya berkenan Bapak Heri Budi Prasetyo maupun Bapak Lurah dapat di atas panggung bersama-sama nantinya. Rio Bapak Awe Maulana yang dilanjutkan sambutan oleh Bapak Lurah. Alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul dalam rangka acara tasyakuran atas kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cinta ini ke-79, di mana rangkaian-rangkaian kegiatan dalam menyambut ya kemerdekaan di tahun 2024. Salam kita salam selalu tercurahkan kepada juang kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapat capang daripadanya. Amin. 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 Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan malam yang berbahagia ini, saya selaku Raja Jaya menyampaikan rasa apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh lapisan masyarakat RW 10. Di mana dalam pelaksanaan HUT RI ini, selain ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya tradisional atau untuk memupuk rasa kebersamaan, keguyuban, juga ada memperingati atau upacara pengibaran bendera yang ini sangat luar biasa. Nah, dalam kesempatan ini, dalam kesempatan malam berbagai ini, rasa tasyakuran kita atas kemerdekaan ini sudah dibuktikan bahwa kita tidak mungkin akan perang. Ya, kita sudah merdeka. Namun dalam kemerdekaan ini, marilah kita isi dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Di antaranya mungkin kita tidak terlalu banyak ya, tidak terlalu tinggi-tinggi, minimal ya kita bisa memfungsikan diri kita sendiri sebagai warga negara, di mana kita rumah tangga, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak, sebagai masyarakat, kita harus bisa menempatkan dan memposisikan fungsi kita. Insya Allah kemerdekaan akan tetap selalu ada. Nah, rasa kebanggaan saya melihat di mana dari tahun ke tahun, mungkin tidak salah, kalau tidak salah saya sudah 3 kali yang hadir di tempat ini dalam acara yang sama. Enggak, yang punya uti enggak dibawa. Di masya Allah tabarakallah, bahwa keguyuban, kekompakan, kebersamaan RW 10 sangat luar biasa. RW 10
sekali lagi RW 10 sempurna dan tetap selalu well. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Erwi dan Bapak Lurah. Baiklah Bapak Ibu sekalian, setelah ini door prize, tapi sebelum door prize ada dua tampilan. Itu enggak dapat nomor. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, kami sampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga RW 10 atas terselenggaranya hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia 79 RW 10 yang seluruh biayanya dari warga RW 10 juga dari donatur, diantaranya beliau Bapak Aris Suntoro RT 05. Satu lagi berapa, Jon?